Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Ungu yang berjudul Rasa Sayang. Oke, saya ingin jelaskan dulu supaya tidak ada yang ngejulit atau apa ya. Nah, saya coba mencari referensi dari lagu ini, tapi saya tidak menemukannya. Jadi, saya coba pakai apa yang saya dengar. Jadi kalau ini tidak sama mainnya dengan aslinya, saya mohon maaf, tapi saya upayakan nada-nadanya itu sama ya. Saya tidak tahu dia main dari mana. Tapi saya upayakan nada-nadanya sama ya. Jadi saya ada lihat saya ada dengar videonya, lihat videonya, tapi yang versi MP3 ya di YouTube ya, hanya musiknya aja. Jadi ketika dia ada dua versi, satu versi si Bang Endanya, satu yang A Pasya-nya. Nah, kalau Pasya mainnya dari C. Kalau yang Enda mainnya sorry. Kalau yang Pasya mainnya dari E ya. Kalau yang Enda mainnya dari C. Kenapa beda? Karena nada suaranya juga ya. Tinggi, kalau Pasya kan vokal tuh, vokalis pasti nadanya nada tinggi ya. Namanya dia vokal. Kalau Enda dia gitaris, mungkin suaranya enggak pala tinggi, tapi gitarnya pasti tinggi. Ya, supaya tidak ada yang ngejulitin ya. Tapi ya gak apa-apa sih, dijulitin juga gak masalah. Oke, saya ambil versi Pasya-nya aja. Karena udah saya ulik yang versi Pasya, saya tidak mengulik. Tapi saya ada mendengar, melihat videonya Enda pas cover sama Onci ya. Saya main dari E ya, Do sama dengan E. Kita bahas partnya satu-satu ya, dari intro, song, chord kita bahas sama lead utamanya. Kita bahas dari intronya dulu ya. Saya main dari E ya. Oke, intronya main di situ saya. E ya, kalian pasang kunci E dulu. Nah, yang paling dominan di sini di senar 3 dan senar 4 ya. Langsung senar 3-nya difokuskan. Jadi kalau kita coba bedah chordnya, senarnya aja, kita mainnya begini. Senar 4, fret 2 di slide aja. Begitu ya. Mati di sini. Senar 4, fret 6. Kalau main chordnya, kalau orang bilang finger stylenya finger style. Begitu kira-kira. Di E-nya di situ ya. Kita ulang sekali lagi pelan ya. Dua kali. Kita
kita masuk ke A ya. Tapi A nya kan seperti ini. Saya ambil yang dari D ya, supaya ngelanjutin melodinya gampang ya. Sama. Di A ya. Kita coba pelan di A-nya. Sama kayak kunti C di sini, cuman dia di sini ya. Di fret 7 ya. Begitu. Kalian bisa pilih yang mana, dari ke bawah bisa. Kalau saya pilih yang bawah ya. Berarti hadirmu dalam hidupku. Oke. Saya rasa cukup di bagian intro. Kita coba langsung di lead chord ya, chord. Saya A-nya di sini. Nah, di sini bisa juga. Nah, ini paling menarik nih di bagian ini. Oke. Kita selesaikan dulu chord-nya. Nanti kita masuk ke bagian itu. Sama ke A juga. Nah, di sini main di bridge-nya di C Chris. Sorry. Ini kita coba cari dia di sini ya. Saya tadi sudah cari dapat chordnya, cuman saya nggak tahu namanya. D E F G F Chris 7 ya. F7.
enggak masih ya di sini. Ya yang tahu kuncinya ya. Saya enggak tahu, saya cuma mendengarnya aja. Tapi di bridge-nya dia main di C chris minor. Rasa cinta di sini dia. Nah, saya jelaskan aja. Nama chord-nya kalian bisa cari sendiri ya. Saya main dari senar 4 ya. Senar 4 fret 4 ya. Di tali telunjuk. Di jari telunjuk ya. Nah, di sini kayak D7 ya. Gini. Di sini. Tapi bassnya kalian main di sini. Jadi di sini. Ini F chris ya. Rasa cinta tercinta. Oh, F chris 7. Di B yang lalu. Ini bukti masa yang lalu. F chris 7. A tak mungkin ter. Di B. Kita krep langsung. Dan sayang untuk G chris ya. G chris minor. A. A minor. Kita coba yang saya bilang tadi, yang saya janjikan tadi. Saya main dari senar 2 fret 5 ya. Naik ke atas senar 3 fret 4. Balik lagi. Ulang ya. Sorry. Open. Senar 3 fret 1. Cara mainnya. Lagi ya. Oke. Kita lanjut ke lead utamanya ya. Dia di, saya coba akali aja karena fretnya nggak nyampe ya. Atau sebentar. Ya, kita coba leadnya. Thank you.
Begitu. Saya main dari senar 2 ya. Senar 1. Senar 2. Saya ulang ya. Oke. Baik lagi. Fret 15, senar 1. Fret 21, full. 19, 20, 21. Fret 22, full ya. Jadi mainnya ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.